Nabi kata siapa yang baca ada lima perkataan, lima doa, siapa yang minta kepada Allah lima doa ni seolah dia minta kebaikan dunia dan akhirat. Saya yakin semua ni keluar pagi belajar tinggi-tinggi, keluar pagi bekerja, balik petang, semua nak kebaikan di dunia, betul? Tapi tak mesti lagi nak kebaikan di akhirat. Tapi Nabi kata kalau lima perkataan ni siapa baca, siapa minta, seolah dia minta segala kebaikan di dunia dan segala kebaikan di akhirat. Subhanallah. Lima perkara ni, kalau dia minta lima perkara ni daripada doa panjang berjela-jela, kononnya nak minta kebaikan di dunia dan juga mungkin di akhirat. Maka Nabi kata lima perkataan, kalau kamu minta ni seolah kamu minta kebaikan dunia dan akhirat. Kita semua nak kebaikan dunia dan akhirat, tapi ramai tak baca doa ni. Tengok Nabi rahmat pada kita, kadang-kadang kita tak sempat masa nak baca doa panjang kan, tapi cita-cita kita nak banyak benda. Maka Nabi rahmat pada kita, Nabi ringkaskan, kamu minta lima ni je kamu akan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Tapi mungkin ramai tak tahu, ramai tak baca, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang sampai ketua, tak baca lima perkataan ni. Lima perkara ni Nabi kata, satu minta ampun, yang kedua minta rahmat, yang ketiga minta hidayat, yang keempat minta afiah, yang kelima last kali minta rezeki. Okey, doanya Allah maghfirli, minta apa? Ampun. Warhamni, rahmat. Wahdini, hidayah. Wa'afini, afiatlah. Warzuqni, rezeki. Benda kita tahu kan, tapi benda ni mungkin kita baca dalam masa antara dua sujud kan, tapi dia terlebih pada lima lah, ada wajiburni apa semua kan, dan itu untuk dalam solat. Yang ni Nabi kata baca bila-bila masa je. Hadis sahih. Okey, saya ulang. Allah maghfirli, warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Subhanallah. Rezeki yang keberapa? Rezeki tak penting. Apa makna kita dapat rezeki tapi Allah tak ampunkan dosa kita? Betul? Apa makna kita dapat rezeki tapi Allah tak bagi hidayat? Apa makna kita dapat rezeki tapi Allah tak rahmat kita? Apa makna kita dapat rezeki kalau Allah tidak afiahkan zahir dan batin kita? Tidak ada nilai rezeki tersebut. Buktinya Qarun ada tak rezeki, tapi Allah benamkannya dengan hartanya sekali dalam tanah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada hidayah, tidak ada rahmat, tidak ada maghfirah, tidak ada afiah. Pertama minta apa? Keampunan. Yang kedua? Rahmat. Yang ketiga? Hidayat. Tengok hidayat, hidayat nombor berapa? Yang pertama apa dia? Yang kedua? Okey. Antara keampunan dengan hidayat, mana lebih penting? Oh, hidayat tak penting ke? Kenapa hidayat nombor tiga? Macam mana Allah bagi hidayat pada kamu dalam keadaan kamu berdosa? Minta ampun dulu. Macam mana kamu nak dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, kalau kamu asyik buat dosa je? Minta ampun dulu, baru dapat rahmat, barulah dapat hidayat. Apa? Susunan tu. Sebab tu kadang-kadang orang kita bila tak ada ilmu kan, dia ambil doa daripada tu, doa daripada ni, setengah jam baca, tak faham. Yang Nabi bagi ringkas, lima perkataan, tapi kelebihannya seolah kita minta segala kebaikan dunia dan akhirat.